pembalap Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo keluar sebagai yang tercepat pada sesi latihan bebas ketiga alias free practice 3 MotoGP Spanyol 2020. Fabio Quartararo berhasil mencuri perhatian dengan menjadi pembalap tercepat pada sesi FP3 MotoGP Spanyol 2020 di sirkuit Jerez, Sabtu 18 Juli. Dalam sesi tersebut, Quartararo berhasil mencatatkan waktu lap tercepat yakni 1 menit 36,806 detik. Tampil sebagai pembalap tercepat kedua ialah rider Pramac Racing, Jack Miller. Adapun posisi ketiga ditempati pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir. Sementara itu, Marc Marquez mengakhiri FP3 di urutan keempat, sedangkan Maverick Vinales melengkapi posisi lima besar. Beberapa pembalap tidak mau menunggu waktu lagi untuk turun ke lintasan, dan Alex Espargaro dari tim Aprilia langsung menempatkan dirinya sebagai yang tercepat. Meski sempat tergusur oleh pembalap Suzuki X-Star, Alex Rins, Alex Espargaro kembali menempati posisi teratas hingga FP3 berjalan 5 menit. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, juga memanaskan persaingan memperebutkan posisi sebagai pembalap tercepat dengan ditempel ketat oleh Maverick Vinales dari Monster Energy Yamaha. Persaingan sengit kembali terjadi antara Marc Marquez dan Maverick Vinales hingga FP3 menyisakan 35 menit sebelum akhirnya Alex Rins kembali merebut posisi terdepan. Dengan catatan waktu lap tercepat yang dia bukukan yakni 1 menit 37,476 detik, membuat Alex Rins kini berada di posisi kelima dalam hasil kombinasi FP. Sesi FP3 menyisakan 30 menit, Alex Rins masih tampil perkasa sebagai pembalap tercepat. Catatan waktunya kini ditempel ketat oleh rider Pramac Racing, Francesco Bagnaia, di urutan kedua. Di sisi lain, Fabio Quartararo dari Petronas Yamaha SRT perlahan-lahan juga memanaskan persaingan dengan merangsek masuk ke posisi ke-6. Meski demikian, posisi Fabio Quartararo tersebut tidak bertahan lama setelah upaya flying lap dari Maverick Vinales berhasil membuahkan hasil. Rekan satu tim Francesco Bagnaia, Jack Miller juga tidak ingin ketinggalan untuk memanaskan persaingan sebagai pembalap tercepat tatkala FP3 menyisakan 25 menit lagi. Rekan satu tim Alex Rins, yakni Joan Mir, membuat kejutan tatkala mampu merebut posisi pembalap tercepat meski momen itu tidak bertahan lama setelah Fabio Quartararo mempertajam catatan waktunya. Fabio Quartararo mencatatkan waktu lap tercepat 1 menit 36,806 detik atau unggul 0,527 detik lebih cepat dari Joan Mir di urutan ketiga. Jelang MotoGP Spanyol 2020 di sirkuit Jerez, dua pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi dan Maverick Vinales menghadapi masalah yang berbeda. Rossi mengutarakan memiliki masalah pada ban sehingga tidak mampu memacu motor dengan baik dan hanya menempati peringkat ke-20 pada saat sesi latihan bebas kedua. Pembalap Gaek, pemilik 7 gelar juara dunia MotoGP itu mengatakan, temperatur dan daya cengkram ban belakang menjadi masalah. Namun tidak demikian dengan Vinales. Saya tidak memiliki masalah dengan ban. Saya sangat senang dengan itu. Bakal susah memilih kombinasi ban yang terbaik untuk balapan. Tetapi saya memiliki perasaan yang bagus dengan kombinasinya. Motor bekerja begitu luar biasa, kata Vinales. Kami menangani ban dengan baik, itulah poin yang kami lakukan, ujarnya. Pembalap yang sudah 5 musim berpacu di lintasan MotoGP itu juga merasa cukup optimis dengan perangkat elektronik yang dirasa membuat motornya mampu bersaing. Kendati demikian, Vinales tidak menutupi kekurangan yang harus diperbaiki jelang balapan pertama MotoGP 2020. Kami masih memiliki ide untuk besok.
tetapi kami tidak ingin berlebihan karena saya pikir motor ini bekerja dengan baik, bisa melaju dengan fantastis. Tentu, masalah kecepatan masih menjadi kendala, tetapi kami masih memiliki sesuatu untuk dicoba. Kami akan bekerja agar bisa maksimal di setiap lap, ucap Vinales. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda, dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.